dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Dan ini saya mau ngajak jalan-jalan ya teman-teman di sekitar Aberdeen ya, dan yuk simak video selanjutnya. Ini di bawah rumah ya teman-teman, ada pantai ya teman-teman, ada supermarket ya. Dan di sini karena eskalatornya rusak, jadi kita naik turun pakai tangga. Dan ini ada seberangan ya teman-teman. Dan kita sekarang di area sini ya teman-teman. Dan di seberang sana teman-teman ada pasar sayur ya di sana. Dan saya mau ke sini ya. Dan di sini pun ada bus stop. Ini pas pagi ya teman-teman, sekitar jam 10-an di Hong Kong ya.
dan kita nyebrang ya di sini guys. Dan di situ ada terminal bus ya teman-teman di Aberdeen ya. Dan sekarang saya mau turun ke bawah ya teman-teman. Di sini ada lorong ya teman-teman. Dan di sana menuju naik bis ya. Sekarang saya mau di pinggir laut, teman-teman. Kita menuju di sini ya guys, di pinggir laut Aberdeen ya. Wow, sekarang mau Christmas ya teman-teman, dipasang lampu-lampu ya. Kita ke sana dulu guys. Itu ada tulisan Merry Christmas teman-teman. Anginnya agak kenceng teman-teman. Di situ pun ada banyak perahu ya teman-teman.
Dan di sebelahnya situ juga ada jalan raya ya. Dan di atas sana ya teman-teman, itu ada MTR ya. Dan di sini ada tempat buat duduk-duduk ya teman-teman, sambil melihat pemandangan yang bagus. Dan di situ ada jembatan ya teman-teman. Yuk kita menuju ke sana ya. Nah ini teman-teman, tadi jembatan tadi ya ini. Thank you.
Dan yuk kita balik ke sana ya guys. Di sini itu banyak kapal ya teman-teman. Dan di situ gedungnya pun bagus teman-teman. Thank you.
sekarang di sini ya guys, di Verden Promenade ya guys. Itu tadi yang tadi baru dipasang tadi ya guys itu. Lampu-lampu Christmas guys. Dan di situ pun banyak kapal laut juga ya guys. Dan di sini pun juga ada taman ya teman-teman, buat mainan anak-anak ya guys. Dan ini ada buat tempat duduk-duduk ya teman-teman. Dan di situ juga ada tempat duduk tapi seperti kapal ya teman-teman. Jadi lebih romantis ya. Di sebelah pun ada ya. Thank you.
Dan di sebelah sana itu ada tempat olahraga ya teman-teman. Di situ ya. Dan di sini ada pelabuhan-pelabuhan ya. Untuk menyeberang ke sebelah sana kan. Dan di sini ada pasar ikan ya teman-teman. Kapal lautnya berjajar-jajar ya teman-teman, jadi banyak banget ya. Dan itu buat nyebrang menuju ke sana ya guys. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan yang belum, yuk kepoin video saya teman-teman, biar lebih berkembang lagi dan saya semangat membuat konten yang baru lagi ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next video. Dadah.